Cil, makan Cil. Gak lapar lu? Wah, gak ada om. Masih kenyang nih. Yang bener lu masih kenyang. Udah sore nih. Makan dulu. Pingsan lu ntar. Iya beneran om. Masih kenyang. Waduh, batuk tuh. Iya Cil, flu gua aduh dah. Wah, yang punya proyek datang tuh. Mana om? Itu yang naik Mercedes, Jil. Lihat aja tadi juga masuk. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Gimana perkembangannya? Aman terkendali, Pak. Sesuai rencana. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode teman-teman ya. Di Real Life Mode episode berapa ya? Real Life Mode Season 2 episode 12 kalau nggak salah teman-teman. Kalau salah maafin ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi ini siapa si Ucil lagi santai nih. Kebetulan jam 4 sore sekarang nih. Lagi pada leha-leha dulu nih ya kan. Istirahat sore gitu teman-teman ya. Bentar lagi juga udah jam kerjanya juga udah gantian gitu kan. Sip-sipan nih kebiasaan kalau proyek gede gini kan teman-teman ya. Jadi ini lagi ngobrol-ngobrol nih sama bapak-bapak yang ada di sini tadi teman-teman nih. Dan tuh tadi katanya manajer yang punya proyek datang tuh teman-teman tuh. Tuh datang tuh. Yang punya proyek datang katanya. Ngecekin komandor tuh dia tuh. Ntar kita kesana kali ya. Jangan deh, sok kenal lagi ntar kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis dari pungut biaya apapun. Jadi kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Alright, jadi gue mau jelasin sedikit ke kalian. Ada yang ngomong beberapa, ada yang ngomong gini, "Bang, jangan si Ucilnya mulu dong, yang di desa gimana, Bang?" gitu. Gini loh. Gue jelasin nih ya di video ini biar jelas nih. Kan kemarin-kemarin awal-awal kita udah yang di desa mulu. Ini si Ucil juga baru 2 episode kan. 3 episode sama ini. Jadi mulunya di mana gitu. Jadi nih ya, gua kasih tau kalian sabar aja, tenang aja. Nanti kalau udah saatnya skin ke desa, pasti ke desa kok, teman-teman ya. Ikutin aja alur ceritanya gitu loh. Biar kalian paham gitu ya. Dan buat yang nanyain juga, "Bang, ini kok tiba-tiba miskin, Bang? Kemarin perasaan episode 120 kaya gitu." Nah, abis episode 120 kan ada video lagi tuh, ya kan? Langsung nonton zombie survivalnya gitu. Lanjutan ceritanya gitu kan. Dari 120 ke yang intro zombie survival, baru nonton zombie survivalnya. Nah, gua rasa kalian udah paham ya. Habis zombie survival baru kesini. Udah paham kan? Paham banget kan? Udah jelas banget kan teman-teman ya? Oke, bagus lah kalau gitu. Sekarang kita jangan kebanyakan leha-leha ya. Kita jalan ke bawah, kita cek apa yang bisa kita kerjain, apa yang bisa kita bantu ya kan. Kita jadi inilah ya seenggaknya ya. Jadi yang teladan-teladan lah di sinilah ya. Mana nih? Turunnya lewat mana ya? Gue lupa nih anjir. Jadi pegawai teladan gitu loh maksud gue. Nih ngomong-ngomong, oh nih dia tangga turunnya nih. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Turunnya lewat mana? Gua lupa. Gua lupa turunnya, teman-teman. Lewat mana ya? Oh, lewat sini kali ya. Oh, tuh. Nah. Lewat sini. Iya benar kan lewat sini? Oh, hampir jatuh anjir. Terjadi proyek gitu kan, nggak pakai helm lagi. Oh ini langsung ke bawah ya, gue mau keluar sini nih. Gue mau ke gedung yang sebelahnya teman-teman. Kita mau ngecek gedung sebelahnya. Tapi memang jam segini ternyata pada istirahat ya. Kalian lihat tuh pada santai aja kan. Yuk kita jalan yuk. Aduh. Ya nyangkut.
Nah, kita susah banget sih jalannya lewat sini anjir. Oke, jalan-jalan tuh. Kemarin kita udah ini ya, bersihin jalan pakai traktor gitu kan. Baru-baru aja udah disuruh mainan traktor kita ya kan. Apa pak, si bapak ini deh. Wuh, masih ngebor aja nih. Beda tempat sekarang yang dibor tapi ya teman-teman ya. Aduh, pegel gak pak? Kalau pegel gak saya bantuin nih. Wah, jangan-jangan dia cari muka nih karena ada manajer di situ nih. Aduh. Ya, kita, gue mau ke gedung sebelah sana teman-teman ya. Kita cek gedung sebelah sana. Cil, cil. Ya om. Sini deh cil. Siapa itu? Pegawai baru bos. Ya om, ada apa om? Cil, kebetulan ada rezeki buat kita semua yang kerja di sini nih. Si bos mau ngasih kita susu setiap paginya. Ngomong-ngomong, lu tahu nggak cil? Tempat beli susu yang murah di sini. Kita mau beli banyak soalnya setiap hari mau berlangganan. Ya. Yeah. Kalau bisa susunya yang masih murni ya. Nah tuh cil, susu murni cil, tau gak lu? Wah om, kalau susu murni di daerah sini sih saya gak tahu om. Tapi kalau om mau, abang saya di kampung itu ternak sapi om, dan tiap hari produksi susu juga. Kalau mau kita pesan di sana om, nanti dianterin ke sini, gimana? Bisa dianterin ke sini, Cil. Setiap hari loh. Bisa kok, Om. Biasanya juga diantar-anterin. Oh, gini aja. Biar enggak setiap hari juga belinya. Nanti saya taruhin kulkas di sini ya. Kulkas yang besar. Jadi kalian sekali pesan ya agak banyak lah. Biar ada stok persediaan gitu loh. Waduh. Boleh tuh, Bos, kayak gitu, Bos. Makasih, Bos ya. Ya udah coba itu. Ditanya dulu, bisa enggak? Iya Cil, coba lu tanya abang lu deh. Bisa enggak nyanggupin pesanan kita? Mau pesan berapa emang om? Ya setiap minggunya kita pesan 20 lusin lah Cil. Oke bentar om, coba ucil telepon ya. Oke oke. Ucil, kok ben enak telepon. Halo Cil. Halo Bang, apa kabar? Baik-baik Cil. Lu gimana di kota? Baik juga nih Bang. Ucil udah kerja nih. Oh gitu, bagus deh kalau gitu. Ada apa nih? Kok ben telepon gue lu? Gini Bang, tempatnya Ucil lagi nyari langganan susu. Seminggu sekitar 2 lusinan lah. Kira-kira abang bisa nyanggupin gak? Nganterin kesini sekalian. Kalau mingguan 2 lusin, oke aja sih Cil nganterin kesana. Nanti bisa minta tolong sama Om Bokur sama Om Botak. 2 lusin aja nih. Iya bang, 2 lusin aja. Nanti masalah biayanya abang ngomongin langsung aja sama orang di sini. Gampang kok. Oh gitu. Oke. Yaudah. 2 minggu ya. Mau dianterin kapan ini? Mulai besok bang kalau bisa. Oh mau mulai besok. Oke. Kalau gitu besok pagi-pagi udah meluncur ke sana deh ya. Oke bang. Makasih bang ya. Ya sama-sama Cil. Gimana Cil? Ya besok diantar om. Oke teman-teman, jadi tadi kita dipanggil. Kirain mau diomelin nih karena kita nggak pakai helm nih ya. Sebenarnya sih berbahaya juga kan kalau nggak pakai helm berkeliaran di proyek teman-teman. Ternyata si bapak manajer ini perhatian teman-teman. Dia tuh pengen apa? Pengen semua pekerjaannya di sini tuh segar bugar gitu. Jadi dia tadi nanyain ke mandornya yang tempat jual susu yang murah gitu. Yang murah. Cuman susunya berkualitas gitu kan. Nah ya udah langsung aja kita tawarin nih kan. Kita tawarin aja peternakannya Ocol gitu kan teman-teman ya.
kan itu dari sapinya langsung tuh kan, diolah susu murni ya kan, diolah dikit tanpa bahan pengawet dan tambahan apapun, jadi deh ya enggak, susu berkhasiat teman-teman. Oke, jadi nanti si Ocol bakalan ngirim susu ke sini teman-teman ya, sama Botak Bokur, entah siapa yang ngirim nanti. Ini by the way, mobil si bapak ini cakep banget ya. Ayo, ini mobilnya Mercedes apa nih teman-teman nih? Pasti kalian pada tahu kan, mobil orang kaya deh ya. Kita mah nggak bisa teman-teman punya itu ya. Kita masih jadi kuli nih. Oke, ini mobil udah kelar belum ya? Kalau udah kelar mau kita parkirin rencananya teman-teman ya kan. Jadi gue bakalan cek proyek sebelah sini, mumpung lagi istirahat. Kita bisa naik ke kren gak ya? Ini kita bahaya banget nih sebenarnya nih. Yuk kita naik ke kren yuk, ke atas yuk. Ini naik ke kren ini nggak pakai pengaman lagi kita kan? Berbahaya banget ini, tinggi banget ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Biar kita tahu gitu loh. Ini bisa lebih cepet? Oh bisa. Oh kita percepat naik kren. Bolang ini ya si ini. Oh ada tempat istirahat itu. Oke. Segini doang men. Oh my lord. Oh pindah tangga teman-teman ternyata. Oh pindah tangga. Oke. Kita masih naik lagi. Naik lagi. Gue mau lihat puncak atas ya gitu teman-teman kan ya kan. Puncak atas dari proyek ini nih, setinggi apa itu kan. Ini udah masalah tinggi banget ini dibangunnya nih. Oke, mundur lagi ya ke belakang ya. Wah ini turunnya susah ini anjir. Sulit nih turunnya nih. Ini by the way udah ganti baju lagi nih teman-teman nih, si Ucil nih ya kan. Bawa baju banyak dia teman-teman. Oke, naik ke atas. Jadi kalau misalnya lagi santuy-santuy nggak kerja, dia pakai baju ginian teman-teman. Kalau lagi kerja dia pakai baju yang kemarin gitu loh ya gak? Aduh ini tinggi banget anjir. Capek deh kayaknya deh. Kalau nerusin ke atas lagi deh. Tapi tanggung ya. Ini udah di mana kita nih? Udah lantai berapa nih? Waduh, udah mulai nggak kelihatan. Tapi karena udah kentang ya, jadi nggak apa-apa deh. Kita manjat aja deh. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu kan tingginya semana. Itu sebelah kanan Mezebank ya. Mezebank itu termasuk salah satu gedung tertinggi di GTA. Dan itu gedung FIB. Dan itu gedung IAEA. IAEA apa ya itu ya, presetannya ya? Oh FIB kan FBI gitu kan. Gua nggak tahu deh itu presetannya apa. Ini masih tinggi nih. Waduh gila. Tinggi banget ini teman-teman. Tinggi banget. Gila ini. Ternyata naiknya lewat sini gitu kan. Kalau naik kren. Nggak kebayang pegelnya gimana itu orang yang ngoperasiin. Ini kayaknya. Aduh. Ini masih ke atas ya teman-teman ya. Ayah jatuh teman-teman kita. Waduh. Kecelakaan. Oh, untung aja jatuhnya di sini ya kan. Untung udah didesain khusus gitu kan. Jadi kalau jatuh nggak langsung ke bawah gitu teman-teman. Iya ya, benar juga ya. Jadi kren itu didesain khusus. Nanti beberapa tangga naiknya beda gitu loh teman-teman. Jadi pas jatuh nggak langsung tut, nggak langsung ke bawah gitu. Alright. Nah ini kan kayak yang ini naiknya di belakang nih tuh. Duh kayaknya gua nggak sanggup nih sampai naik sampai atas lagi teman-teman nih. Oh nggak deh, dikit lagi sampai. Waduh. Nih, tinggi banget nih masalahnya, teman-teman. Ya kan? Gimana ini kita sampai atas gini nih? Ayo, Om. Semangat, Om Ucil. Om Ucil enggak tuh? Gila. Ini aja tingginya udah segini tuh kan. Idih. Ini kalau buat yang takut tinggi ngeri banget ini. Ayo naik. Ini ada yang kerja nih di sini. Ada suara mukul-mukul. Mana nih? Ada pekerja nggak ya di atas ya? Ini masih tinggi banget loh. Gila. Waduh, di video kali ini kita kelamaan manjat-manjat nih teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Kita masih berkeliaran di sini soalnya nih. Alright. Kita manjat lagi teman-teman. Ini cuaca berawan ya. Kabut. Teman-teman cuaca kabut ini. Kabut cuman cerah. Oke. Wah ini gue udah di puncak ya teman-teman.
gue dari puncak dari proyek ini. Gile. Eh kalau ke atas lagi, gue kemana ini? Kayaknya gue nggak mau ke atas lagi deh. Gue mau ke sini deh. Wah nggak bisa lagi kita teman-teman ke seberang situ. Aduh, wah ya udahlah ya. Kita sebisanya sampai sini doang. Kita nggak bisa ke seberang sana teman-teman. Gak ada seberangannya gitu. Sia-sia naik dari sini gitu kan. Oke teman-teman, thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe tentunya. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram gue dan ID Tono Life gue teman-teman ya. Apa lagi ya? Oh sepertinya udah ya. Oh ya, saran-saran kalian pelan-pelan gue masukin nanti ya. Sarannya ya. Sarannya aneh-aneh sih kadang-kadang nih. Kalau yang aneh-aneh sorry nih, gue skip dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, goodbye. Punya parasut. Wih. Canggih kan tuh si Ucil.